Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tunggu ini. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Wah, teman-teman, hari lagi cerah nih. Bagusnya kita sekarang pergi bersepeda ya. Kalau gitu, kita panggil si Caca. Mana si Caca nih? Caca! Caca! Ya ampun, nih anak malah ngorok, teman-teman. Ya udahlah, kita tinggalin aja dia. Kita panggil si Zan aja ya. Kita ajak bersepeda keliling kota. Mana si Zan nih? Dia di situ lagi bertani, teman-teman. Dia lagi gundulin tanahnya karena dia mau menanam. Halo Zan. Aduh, kok aku malah dinaikin di sini? Zan, kamu lagi ngapain? Sibuk nggak? Ini, Bo, biasalah. Lagi motongin rumput, soalnya udah pada tinggi-tinggi. Oh, lagi motongin rumput. Ikut aku yuk, kita bersepeda aja. Mumpung hari lagi cerah. Ya, boleh tuh, Bo. Kebetulan aku udah capek di sini. Ah, ajak juga tuh adekmu, si Acong Karbu. Mana dia? Oh, itu, Bo. Dia lagi bikin rumah baru tuh di seberang sana. Soalnya kemarin dia ngambek, katanya rumah ini kekecilan. Waduh, emang tuh adek kamu tuh bener-bener ya. Ya udahlah, ayo Jan ambil sepedamu. Nah, rumah Acong Karbu yang mana Jan? Nah ini nih yang gede ini nih. Oh, yang ini ya. Oke, mana dia Jan? Permisi. Acong, Acong, kok nggak ada Zan? Di mana dia? Wah, kayaknya dia lagi bersembuh. Yo, itu Bo, dia di atas Bo. Ya ampun, Acong, Acong, ngapain kamu di sini? Biasa Bang, aku lagi nungguin cewek-cewek lewat. Idih, masih bocil nungguin cewek-cewek lewat. Eh, kamu mau ikut aku sama Zan nggak? Kita mau jalan-jalan nih, Cong. Jalan-jalan pakai sepeda nggak nih? Oh, jelas dong. Ya udah deh, aku ikut deh, nggak apa-apa. Ingat, Cong, kamu kalau naik sepeda jangan kebut-kebutan. Iya, bawel banget lu Bang. Udah, nggak usah gelut, ayo. Eh, kita panggil tuh teman kita sekalian. Ini ada si Ica. Ica, Ica, kamu di mana? Wah, rumahnya gede banget. Zan, ini bener rumah Ica kan? Bener sih, Bo. Kayaknya ini rumahnya deh. Wow, ini dia. Ya ampun, kamu kemana aja? Selama ini kok menghilang dari Bro Kepen? Aduh, maaf, Bo. Aku nih lagi jadi TKI di luar negeri. Oh, jadi TKI ya? Emang cocok kok, kan kamu jago setrika baju. Ya udah, kamu mau nggak ikut aku dan Zan jalan-jalan naik sepeda? Mumpung lagi musim panas nih. Oke, ayo kita berangkat. Nah, kamu gendong si Ica aja, Zan. Waduh, ini si Acong, kenapa kamu pakai kursi roda? Kita mau naik sepeda. Nah, gitu, Cong. Waduh, sepedanya Acong kegedean, teman-teman. Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Let's go. Wah, memang asik, teman-teman ya. Kalau musim panas gini kita naik-naik sepeda. Woi, si Acong standing-standing dan terbang. Awas lo, Cong, kamu nanti kecelakaan. Dia masuk kolam. Help, help, help. Aduh, tuh kan beneran. Kayaknya dia pingsan deh. Aduh, ini bahaya. Waduh, Zan. Sepertinya dia ini tenggelam dan butuh napas buatan. Kamu mau nggak bikin napas buatan untuk Acong? Ah, nggak mau, Bo. Soalnya mulutnya bau jengkol. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja, Jan. Oke, let's go. Let's go, ayo. Sini, Ica. Kita bawa dia ke rumah sakit. Waduh, teman-teman, si Acong kayaknya gawat nih. Soalnya dia belum sadar sampai sekarang. Aduh, aku harus kabarin si Caca sih. Semoga aja si Caca udah bangun. Halo, Caca. Iya, Bo. Hey, kamu ke rumah sakit sekarang. Aduh, aku baru bangun tidur nih. Ada apa sih? Si Acong dia masuk rumah sakit karena tadi naik sepeda dan dia tenggelam di kolam. Astaga, kok bisa ya? Oke. A few moments later. Bo, aduh, gimana keadaannya Acong? Dia belum sadar sih, Ca. Aduh, kasihan banget nih anak. Mana Pak Dokter lagi nggak ada lagi. Emangnya Pak Dokternya kemana, Bo?
lagi pergi main game sama anak-anaknya. Parah banget, orang ada pasien juga, gimana sih? Aduh Acong, kamu cepet sembuh ya, biar kita bisa main lagi. Bentar deh, aduh kok perut aku sakit ya. Lega. Aduh Cak, kamu kentut ya? Itu teman kita sampai pingsan loh. Gimana dong Bu, aku mules banget ini. Aduh, kok bisa sih kentutmu bau kadal mati? Ya gak tahu Bu, namanya juga kentut. Aduh. Kamu itu anak cewek ya, kamu gak boleh kentut sembarangan di tempat umum. Aduh, kayaknya aku harus bawa kamu ke tempat pelatihan kentut deh, supaya kentutmu gak bau. Bisa lah. Ah, ya udah deh Bu, bawa aku ke sana. Itu Siza sampai pingsan, aku malu. Ya udah, kita tunggu mereka bangun dan nanti aku akan ajak ke sana. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di tempat pelatihan kentut nih. Nah, Cak, untuk kamu, Cak. Sekarang kamu latihan kentutnya di sini nih, cepetan. Nih, kita itu kentut-kentut dalam toilet gitu. Ya ampun, itu mah namanya pupuk kali. Masa kentut di dalam toilet? Nah, ini supaya kentut yang bau itu dibuang di sini. Oh, jadi kalau aku mau kentut itu harus ke toilet dulu, Bu? Iya, ke toilet dulu supaya baunya itu nggak menyebar di luar. Nah, jangan lupa juga di sebelah kanan itu ada yang bisa kamu klaim, sama di atas tuh ada spin. Bu, ini buat ngeklaim apa, Bu? Itu adalah klaim-klaiman untuk penghilang atau apa ya, penawar aroma kentut. Penawar aroma kentut. Jadi bisa nggak kalau aku mau kentutku tuh wangi bunga mawar? Oh, bisa. Tapi kamu harus menyelesaikan tantangannya, Cak. Oh, gitu. Aduh, tantangannya apa tuh, Bu? Sini. Kamu harus menghancurkan pintu ini pakai kentut kamu. Coba. Astaga. Wah, kekuatan kentutku. Nah, kalau aku mah ini kekuatan kentutnya luar biasa, Cak. Sekali tendang langsung finish tuh aku tuh. Dier. Langsung finish tuh. Aku enggak, ini aku mesti berlatih lebih giat lagi supaya kentutku berdamage. Aduh, damage-nya kasih kuat aja tuh. Nih, aku langsung nih menang terus. Wah, sabar ya, ini aku baru 125 nih. Kamu berapa Bu kekuatan kentutnya? Kekuatan kentutku adalah 787. Oh my god. Bu, ini kalau kentutku kekuatannya udah berdamage, ku kentutin si Zan, mau gak dia sama aku kira-kira? Ya enggak lah, yang ada dia tambah muntah. Aduh, ya udahlah. Nih, kamu juga bisa nih, Cak. Selain klaim-klaim yang di atas tadi, kamu juga bisa beli pet di sini nih. Wah, ada petnya juga. Iya, supaya itu kentut kamu tambah gede. Oh, ini beli petnya pakai apa, Bu? Ya, pakai piala. Oh, jadi kita harus menang kalau pengen dapat pet yang bagus. Betul. Waduh, ya sudahlah kalau gitu aku memenangkan ini dulu. Nah, kamu udah beli petnya? Oh, udah, Bu. Nih, lihat petku nih. Oh, keren-keren. Kalau gitu aku juga mau pakai petku, Cak. Nah, sekarang kita coba masuk ke dunia yang kedua, Cak. Nah, di sini ini kentut kamu akan bisa lebih kuat kalau kamu bisa kalahin pintu-pintunya ini, Cak. Kayak gini nih. Nah, kalau yang di sini tuh susah, Cak. Jadi kita harus punya kentut yang kuat untuk dobrak pintu nih. Iya loh, Bu. Ini aku dari pintu kedua aja udah sulit banget. Wah, kalau aku mah gampang sekali, Cak. Ya nggak gampang juga sih sebenarnya, karena kekuatan kentutku di sini baru 1000. Aduh, aku aja baru 400, aku harus berlatih lagi nih. Latihan itu mah nggak usah terlalu banyak. Kalau petmu bagus, itu bisa langsung cepat naik kamu. Nih, si Akimi juga lagi kentut, teman-teman. Langsung saja kita dudukin tuh. Makan tuh kentut gua. Dorek banget sih, Bu, guys. Nih, Caca juga nih, kita kentutin. Sukanya makan pete, bau banget kentutnya. Mana ada orang makan jengkol doang. Itu lebih parah, Bo. Alah, sama lah. Nih, aku udah 2000 nih kekuatan kentutku. Kamu berapa? Aku masih 900, nih baru 1000.
Nih aku coba nih, coba tendang yang ini teman-teman. Wow, langsung 2 yang roboh teman-teman. Tapi kekuatan di sini itu kayaknya 2500 teman-teman ya. Kita langsung saja untuk latihan lagi di sini. Nah, itu cepat banget tuh naiknya teman-teman. Langsung 2500 tuh. Nah, sekarang kita langsung aja cobain kekuatan kentut kita. Kentut. Wow, langsung sampai di belakang teman-teman ya. Ya enggak langsung juga sih, kayak ada antaranya gitu ya. Nah sekarang kita langsung latihan lagi sampai ke 3000 nih. Caca berapa, Cak? Aku masih 1800, Boh. Belum cukup tuh. Kalau di sini tuh kekuatan kentut kita 3000, baru kita bisa sekali kentut roboh tuh semua pintunya. Ya ampunnya, sudahlah, aku berlatih dulu kalau gitu. Nah, cepet, Cak. Nih aku udah 3700, 3900 lebih, 4000. Oke, kita langsung coba latihan lagi ya teman-teman ya. Dier. Wow, belum sampai di belakang teman-teman. Yang di belakang ini 2500. Wah, kayaknya kita harus mempunyai kekuatan 5000 sih. Coba. Kita kasih 5000. Bo, ini aku lihat bisa rebirth. Biar apa sih, Bo? Ya biar cepet, nanti kentut kamu ketika latihan itu lebih cepet naik. Oh gitu, kita perlu rebirth gak nih? Perlu, tapi nanti aja nih, kita langsung kentut aja dulu di sini nih. Hancurin pintunya, tuh. Langsung 3 pintu hancur teman-teman ya. Tuh, dapat 5 wins, oke. Nah sekarang kita udah bisa ke map yang sebelah. Kamu udah bisa belum nih kemarin nih? Udah dong. Waduh, kita coba beli pet yang di sebelah sini teman-teman ya. Mana nih petnya, Cak? Wah, itu gak ada di sebelah sana petnya, Bo. Ini cuma satu petnya ya di sini ya? Iya. Oke, kita langsung beli teman-teman. Dapat apa nih? Tadang, Snow God. Ini Snow God gak tahu rare, gak tahu apa ya? Coba dilihat, di situ kan biasanya ada tulisannya. Ini gak ada. Mana? Nih aku dapat Snow Bunny warna pink, Cak. Cak, lihat petku, Cak. Ih, unyu banget. Nih ada yang pink nih petku nih tuh. Ya aku juga agak, Cak. Ih, kamu kok ikut-ikut? Biarin, aku dapat apa nih? Ya, aku dapat yang biasa Snow God lagi ah. Parah sih, Caca. Tuh, Cak, jangan lupa klaim-klaim tuh. Oke. Ih, aku dapat Snow Bunny juga. Caca ikut-ikutan. Oke teman-teman, langsung saja kita buka dulu daily di sini. Langsung saja kita klaim-klaim ya. Wah, lumayan nih. Oke, kalau gitu langsung kita auto kentut teman-teman di sini. Wow, bisa cepet langsung dapat 10 wins. Waduh, Cak, kamu lihat, Cak, kekuatanku kentut 255.000. Ya ampun. Aku dapat di mana ya? Enggak tahu. Aku cuma klaim-klaim aja tadi. Enggak tahu, coba ya aku cek ya. Nih aku cuma sekali tendang doang langsung sampai di ujung yang runtuh, Cak. Ya ampun, itu kekuatan kentutmu dahsyat banget, Bo. Oh jelas. Nih kamu sekarang udah berapa? 3000. Iya, aku masih 3700. Nah itu di sebelah kodes itu ada tulisan daily, udah kamu klaim belum? Udah dong. Yang gambar apa coba? Yang gambar tanggal kan? Iya, terus di bawahnya udah juga tuh yang kado-kado. Oh, berarti memang rezeki kamu kecil. Nih, kita lihat Lucky Ultra ini apa nih. Waduh, beli 800 Robux, skip ya, Mamang. Oke, kita coba di sini, teman-teman, menghancurkan yang di sebelahnya. Nah, ini kekuatannya 13.000, sementara kita punya 255.000. Kalau gitu, kita coba saja satu kali kentut. Wah, langsung tembus lagi aku, Cak. Ya ampun, gampang banget kamu ini ngancurin temboknya, Bu. Iya, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba pas aku dapat pet itu aku langsung dapat kekuatan yang luar biasa, Cak. Itu kayaknya kamu dapat pet legendaris deh. Yang mana yang legendaris? Nggak tahu, petmu apa aja aku nggak tahu. Nih aku lihat ya, kekuatannya itu yang paling tinggi cuma si Capi itu 33. Ya nggak tahu, tapi kok gede banget ya kekuatannya. Kamu tadi belinya di mana, Cak? Aku belinya di luar sini nih, di map yang salju nih loh. Lah sama. Sudahlah, aku mau berlatih aja. Ini si Caca baru 3000. Season berapa tuh? 15.000. Alah, kecil semua kalian. Itu si Ibu pasti dia dapat hoki, guys. Gede banget. Kok bisa dapat hoki dari mana?
Nih, aku coba lagi nih. Di sebelah ini, wow, 750 wins. Oke, teman-teman, kita langsung saja coba tendang-tendang di sini sampai 750 win ya. Nih, karena di sini nih sekali tembus kita dapat 25 win nih, Ca. Masa? Gede banget. Makanya kamu nanti ku tinggal jauh loh kalau kamu nggak nendang-nendang ini. Kok nendang kentut-kentut di sini? Oh, iya, sabar. Ini aku berlatih dulu nih. Oke teman-teman, sekarang kekuatanku udah 745 dan ditambah lagi yang ini, sekarang kita udah bisa teman-teman untuk masuk ke map selanjutnya nih yang di sebelah sini. Ca, gimana Ca? Aman? Aman, kamu jangan sombong ya. Ini aku susul kamu bentar lagi. Emang berapa piala kamu? Bukan, kekuatanku udah 32.000. Kekuatanmu berapa? 255.000. Oh my god, tinggi banget. Ya jelas. Nih kita langsung saja teman-teman auto kentut. Tuh, satu kali kentut langsung kebuka sampai di ujung teman-teman ya. Dan kita mendapatkan 55 wins. Ini aku bingung juga Cak, kenapa aku bisa mendapatkan kekuatan kentut yang terlalu dahsyat seperti ini sih? Wah, aku gak tahu Bo, mungkin kamu ada dapat apa kali dari gacha atau dari klaim. Wah, kayaknya enggak sih. Apa jangan-jangan aku beli Robux ya? Wah, jangan-jangan kamu kepencet, Bo. Enggak tahu, nih aku dapat pet lagi nih gratis nih. Kekuatannya 100 plus. Oh my god, kita langsung pakai. Warna hijau, Ca. Ini nama petnya Jebo nih yang hijau. Wih, itu sih kayaknya makin dahsyat kekuatannya. Iya, di sini juga pialaku udah 1500. Oh, 1210 teman-teman. Oke, kita langsung coba saja masuk ke map sebelah ya. Nah, di sini itu ada kayak apa ya? Harus rebirth. Ah, sebelum rebirth kita coba aja nih tendang-tendang yang ini nih. EZ nih teman-teman. Ih, tinggal satu lagi. Tier, langsung dapat 90 win. Itu makin kemari, Cak. Kita makin gampang untuk mendapatkan win. Wih, kenapa? Nggak tahu, tiap state pokoknya tiap tambah ya kita dapat banyak win. Kayak yang ini tuh tambahnya 90 wins. Widih, ya sudah, ini aku kekuatannya masih segini. Aku mau berlatih lagi. Ya harus dong, dan di sebelah ini kita bisa masuk kalau udah 3 kali rebirth. Kita coba rebirth teman-teman ya. 250, waduh, rebirth langsung hilang semua dong. Iya, kalau rebirth kan kekuatannya langsung hilang semua ya. Wah, parah teman-teman. Aku langsung hilang kekuatanku. Padahal kan kalau untuk kayak gini kan semua ibaratnya udah ku finishin nih, Cak. Ah, ya udah, gak apa-apa, Bo. Emang gitu, harusnya kita nyicil rebirth dari depan tadi. Iya, nih aku dapat pet satu hitam nih. Wow, tambah 100. Oh my god, kekuatan pet queen tambah 100 semua, Cak. Wah, itu kalau kamu latihan, kekuatannya tuh dapetnya gede banget, Bo. Wih, dapat 2 naik bear aku. Oh my god. Ya, nggak cukup pialanya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita coba nih. Wah, di sini ada yang OP teman-teman ya. Oh my god. Nah, sekarang kita langsung saja teman-teman coba latihan di sini. Wow, latihannya cepet banget naiknya, Ca. Wah, dapat berapa, Bu? Pokoknya aku sekali kentut itu langsung dapat 300 kekuatan. Oh my god, itu banyak banget sih, Bu. Bukan 300, deng, 292, Ca. Ya tetap banyak sih. Nih kayaknya aku dapat satu lagi nih, Cak. Zombie egg kah? Dapat pet lagi teman-teman. Ini pet apa ya? Zombie bull. Wah, itu 400 buah kekuatannya. Masa sih, kok kamu tahu? Ikan kamu bisa cek di pet. Oh iya teman-teman, kekuatannya tambah 400. Oh my god. Oke, kalau gitu langsung saja kita rebirth dulu untuk yang kedua kali ya teman-teman. Nih aku rebirth nih, Cak. Aku juga nih, baru satu kali ribet, tapi kekuatanku langsung satu. Aduh. Sini Ca, latihan bareng sini sama aku. Nah, ini aku latihan bareng nih. Wah, kekuatanku itu bertambah 640, Bo. 640. Punyaku 748. Milih. Ya emang aku selalu beruntung. Awas aja nih, aku yang kedua nih, ribet lagi. Kamu udah ribet berapa kali, Bo? Nah, udah 3 aku. Oke, aku baru 2, dikit lagi nih. Nah, ini aku coba teman-teman ya. Ini kekuatan 5000, kalau untuk hajar ini tetap susah sih kayaknya. Nih, langsung kita hajar nih. Wow, berat banget teman-teman. Kita butuh latihan yang banyak di situ ya.
Nah, daripada kita latihan di sini susah-susah, mendingan kita langsung masuk aja ke fantasi dunia yang kedua, teman-teman. Nah, dan di sini kekuatan pintunya itu ada 120.000, sementara di sini kekuatanku baru 5.000. Oke, kalau gitu kita latihan di sini aja, teman-teman ya. Nah, ternyata Cak, di sini kita itu bisa membeli warna kentut, dan warna kentut ini bisa menambahkan speed kentut kita. Nah, di sini akan aku coba teman-teman untuk beli kentut yang warna silver ini ya. Ini harganya adalah 50.000, teman-teman. Nah, langsung saja kita beli. Tuh, aku kentutku sekarang warna silver, Cak. Punyamu warna apa? Wih, kentut bisa silver. Aku yang hijau lah, Bu. Gantilah. Oh, kita bisa beli kentut pakai kentut, maksudnya warna kentut. Betul. Nah, teman-teman, setelah latihan di sini kekuatan kentutku ada 980.000. Nah, sekarang langsung aja nih kita coba kentut. Wow, sekali tendang langsung sampai di ujung nih, teman-teman. Kamu mana, Cak? Oh, mohon maaf. Aku udah sampai di level 10. Wah, tapi kan kentutmu baru berapa tuh, Cak? Loh, itu karena aku baru rebirth, Bu. Jadi kekuatanku itu ngulang dari awal. Oh, gitu. Ya udah. Nih aku juga nih, udah berapa win nih? Banyak banget udah. Oke, teman-teman. Mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time, guys. Bye-bye.